Mordekai sangat mencintai bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dia berharap suatu saat Esther dapat melindungi bangsa Yahudi. Suatu hari, sang raja mengangkat seorang pejabat yang bernama Haman. Haman ini sangat membenci bangsa Yahudi. Selama 3 hari, mereka berdoa, berpuasa, dan mengenakan baju berkabung. Setelah 3 hari, maka Esther menghadap raja.
Akhirnya Haman digantung di tiang gantungan yang dibuat Haman untuk menggantungkan Mordekai. Akhirnya bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan karena Esther berani bertindak untuk menyelamatkan bangsanya.